Aku kan kalau dengan Sam kat dalam kereta, bayangkan eh, Tila dengan Sam ibarat langit dan bumi macam ni. Mana Sam eh? Sam sepatutnya ni kan, sebab Sam kecil kan. Tapi tak apalah, Sam lah, kita bagi Sam tinggi lah dalam kat dalam high ni, okay? Sam ni ibarat langit, aku ni ibarat bumi. Masuk kereta dengan dia, kalau duduk dalam kereta dengan dia, senyap sunyi. Kita ni kalau tak bercakap, senyap sunyi kereta tu. Dengar bunyi tayar kena batu je. Sering, sering, sering. Tak bercakap. Kita ni duk kena fikir, topik apa aku nak cakap dengan Sam ni? Eh? Topik apa yang aku nak kena kupas? Oh, kita permulalah percakapan. Kita permulalah percakapan kita dengan suami kita. So, kita, bila kita mula, bila kita sambut, dia tangkap. Bila dia tangkap tu, kita ni nak kena fikir lah, kita nak baling apa lagi. Sebab dia tangkap je, dia tak bagi balik. Faham tak? Bila kita dah bagi topik, dia tangkap. Bila dia tangkap, dia genggam, dia kemam, dia tak bagi balik. So, kita ni nak kena fikir pula apa ni. Topik apa pula lah, kita lempak lagi kat dia. So, macam kita memang lempak je. So, orang kata conclusion ni, aku je yang bercakap. Okay? Kat dalam kereta tu. Tak percaya, pergi tanya dia. Kadang-kadang aku cakap dia, Sam, kau memang tak ada topik ke nak bercakap dengan saya? Memang tak ada benda ke? Dia memang sengak apa? Kami rasa memang kami semua, dia punya kesengapan tu, kami dah serak habis dah. Allah memang dah buat. Oh, sambung. Dia memang dah hatok elok dah pasangan hidup kita ni semua macam mana. Bayangkan kalau dua-dua bising. Bayangkan kalau dua-dua bising macam mana. Retak pintu kereta. Retak cermin. Tukar 2-3 bulan sekali. Okay?